guys, sekarang kita udah ada di warung ayam kampung goreng Mbah Karto Tempel cabang Sukoharjo. Nah, Jokowi itu katanya sering kesini dan suka makanan ini. Nah, yuk kita langsung masuk. Dan ya, harus pakai nasi ya. Nah, ini nih bumbu ayamnya nih. Ini guys. Enggak terlalu pedes nih. Masih oke. Lembut banget loh. Ngondai-ngondai gini. Enak sih, enak banget sih. Enak, gak terlalu pedes. Dan yang bener harus pakai nasi. Thank you. Mahal sih, mahal. Itu teh biru. Teh telang. Butterfly pea. Nikmat. Cabenya tuh pak iki loh, nggak ayamnya aja, ayamnya itu loh, ada masuk si tangan loh, masuk tangan loh. Oke. So di sini mungkin kurang pedas aja sih menurut gue. Jadi gue enggak tahu sih. Apakah jadi enggak kayak sambal penyet gitu. Tapi so far oke, enak sambalnya. Siap. Wah. Asam manis. Manis aja. Tapi dia rasa lain. Mau teh manisnya aja. Nah, ini teh tape putihnya. Ini teh telangnya, kita cobain yuk. Dan ternyata tadi gue lupa. Jadi ayam kampungnya itu kita kasih lemon. Ya, ada jahe-jahenya, manis juga, kayak rempah gitu. Ada lemon grease-nya gitu. Banyak. Tadi gue nyobain sih. Bismillahirrahmanirrahim. Gak terlalu itu ya. Gak terlalu kayak ijo-ijo kan. Terlalu gitu banget. Ini enggak terlalu. Bayar. Yuk, itu. Apa?
Itu mbaknya lagi minum. Oke, okay, see you. Abis ini kita mau pulang ke hotel. Abis itu kita mau nge-chill dulu di hotel. Ya, sekitar 30 menitan lah. Abis itu kita langsung jalan lagi. Mau ke makan nasi liwet jam 5 sore sebelum kita berangkat ke Yogyakarta. See you.